Yap, lanjut. Kita lanjutkan, kawan. Jalan rest area 1 di puncak Bukit Gandum juga sana, tapi ini ya bisa juga dilewati dengan baik ini. Jadi memang di sini harus didorong. Dalam yang ini iya. Oh, ini agak gawat sana nih. Ini kena aliran nih. Ini udah membentuk kayak gini sana. Ini. Ini parah nih. Dan ini kita udah di rest area 1 sana nih. Nah, ini kita udah di rest area 1. Ini keadaan di Jalan Baru Morayaran panjang hari ini sana. Karena memang tidak banyak juga yang nanjak karena memang kondisi jalan yang memang bisa dibilang sangat buruk sekali sana. Ada beberapa titik longsor yang ininya lancar kayak gini aman. Tapi kayak gini memang harus di puncak Bukit Gandum memang harus banyak perjuangannya sana. Oke, sana sekian dulu. Kita lanjut di part berikutnya. Kita akan lanjut ke rest area 2 sana. Oke, sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan sana. Kita dari rest area 1.
di luar sana. Kali aman. Ini kayu duo. Aman. Ini di rest area 4 sana. Alhamdulillah kita sampai lagi di rest area 4 tadi dari bawah. Ya, perjuangannya luar biasa juga sana ini. Jadi lumayan pegal-pegal juga sana. Karena kita pakai motor spesial juga. Alhamdulillah bisa lewati dengan baik tadi sana. Memang bagi di sana yang datang ke sini yang ya, mungkin belum berpengalaman lewat jalan ini, kayaknya tidak disarankan untuk datang ke sini. Ini mungkin kami sarankan mungkin lain waktu aja sana, tunggu dulu cuaca lebih bersahabat, kemudian longsor telah dibereskan nanti. Dan insya Allah kita akan selalu update kondisi terbaru dari jalan baru ini sana. Ini kita sudah sampai di rest area 4 di Kayu Duo. Nah, lumayan juga tadi. Perjalanannya luar biasa juga sana. Dan setelah ini kita akan lanjutkan perjalanan sampai ke Alam Panjang insya Allah. Mudah-mudahan cuaca bersahabat dari ini sana. Dan ini di rest area 4 nih sana. Sudah ada juga yang turun sebagian dari apa ini ya. Ini di samping Kades Hutan Mudo sana. Ini udah turun lagi nih. Tuh. Tapi ya, yang bagian ini nanti juga akan diturunkan juga sana, karena memang pembangunan jalan ini belum selesai. Kemungkinan akan diturunkan beberapa meter ke bawah, 5-10 meter kemungkinan. Jauh bawah dah. Ya, lanjut dari rest area 4 kita lanjut sana. Ini ada sedikit lontor di rest area 4. Bagian tepinya ini.
dekat rest area 5. Yang ini biasanya aman sana. Ini ada sedikit longsor di apanya, tapi nggak pengaruh. Juga ada longsor sana. Ini rest area 5. Ditanyakan rest area 5, kayaknya kita bisa enggak. Bisa tanjak kalau dengan kendaraan roda 4, roda 2 bisa kan? Ini rest area 6. Ramai sekali sana, khususnya di bulan Oktober 2023. Sana bisa cek video kami sebelumnya. Jelang rest area 7 sana di Binuang. Nah, tes sudah. Ini kayaknya longsor di Binuang sana nih. Kayaknya lebih parah lagi di sini. Ini udah jalannya udah tertimbun juga yang ini. Ini tepat sekarang kita berada di arah ke Binuang sana menjelang rest area 7. Dan longsornya kayaknya juga parah juga nih. Dia ada beberapa titik tadi yang memang cukup berisiko sana. Ini kayaknya tadi ada yang ini mencoba untuk. Ini kayaknya tadi malam sana. Parah nih.
Ini berada di Benuang sana. Sampai di mana tadi yang sekolah tadi dah? Sampai ke sekolah enggak? Ya. Oh tadi turunnya ya Pak? Ini nggak bisa dilewati di sana nih, sama parahnya di Puncak Uki Gandum. Ini. Kayaknya mungkin dek, apa kok pertimbang cuaca kok mau dah? Lain nanti mungkin loh. Nih udah kita berharap mudah-mudahan perbaikan jalan ini selesai di sana, dikerjakan sana. Ini karena memang parah sekali, nggak bisa dikerjakan. Nah ini. Oh ya. Udah dari mana tadi? Udah dari mana? Oh dari situ. Udah yang jual apa kecok kalau boleh? Di udah gitu ini yang sana yang jualan sayur dari arah Jalan Panjang ke arah Pasambe di yang ada di Kota Prapa sana. Itu memang ini sangat memangkas waktu dan biaya serta jarak juga secara lewat jalan sini. Tapi kayaknya hari ini dan beberapa waktu ke depan tidak bisa dilewati karena memang longsornya longsor parah di sana. Ini memang terblok. Ini ketinggian sekitar 4 meter di sana. Tertutup jalannya. Sebelumnya memang longsor juga di bagian sini, tapi tidak separah ini, masih bisa dilewati dengan baik. Tapi kayaknya hari ini lebih ini yang paling parah nih kayaknya sana. Ini kemungkinan tadi malam longsornya. Ini mudah-mudahan nanti mudah-mudahan cuaca cepat pulih dan jalan ini cepat diperbaiki juga sana. Nih. Waduh. Yang ini airnya agak dalam juga nih. Ada kolam ada. Ada kolam memang. Ini udah ada kolamnya nih nak. Dari buangan air itu dah. Dari buangan air. Oh. Oh iya lah. Enggak mungkin. Cik motor apa tadi kau? Ya. Dari mana pak? Dari Bencong. Ke Bencong. Sengaja pergi ke apa atau apa kau? Berapa kali ya pak sekolah lewat? Sekali kok. Oh iya, sama aja belakang tadi mah. Orang yang sekali-sekali ya karena ini ya. Biasanya lancar ya. Begini ya parah. Apa tahan ke belakang? Boleh kurang kira-kira lulu ke lulu. Halo, Pak. Oh, itu banyak-banyak dulu enggak ada, Pak, ke kasih kode. Itu Oktober paling banyak yang apa, Pak? Desember lah mulai pokoknya. Oktober paling apa, Jo? Oke, penyebarannya. Yo, ya tuh rami itu. Rami sangat itu. Nih. Dia memang terkendala di Hah? Baru? Baru. Kok baru nganu lagi? Iya. Di ini suasana. Suasana di menjelang kampung Binuang sana.
emang longsor parah. Ini longsornya sekitar 20 meter lah kira-kira. Ini longsor dari sini. Ini memang karena faktor cuaca dan jalan ini masih baru, jadi memang kemungkinan longsor itu sangat tinggi juga sana. Dan karena memang juga yang longsor ini bukan hanya di sini saja sana, mungkin di arah Pasaman kalau nggak salah sana juga banyak juga terjadi longsor. Itu udah jalan yang lama sana, apalagi di jalan yang baru dibuka sana, jadi memang kemungkinan akan longsor itu memang masih tinggi juga sana. Jadi bagi sana yang datang kemari, harap berhati-hati saja, pastikan kendaraan dalam keadaan fit, kemudian kalau bisa dengan rombongan lah lewat sini. Tapi sangat disarankan untuk tidak lewat jalan ini dalam beberapa minggu ke depan dulu sana, kecuali bagi sana yang udah terbiasa di medan yang off-road seperti ini, karena kalau tidak akan sangat risiko sekali di sana. Ini contohnya sana. Ini beliau dan senak itu yang dua orang ini dari arah Bayang ini mau ke lahan panjang, dan ini juga pertama kali mereka lewat di sini dan udah diuji dengan perjalanan yang beradrenalin sekali ini sana. Ini kondisinya sana sekarang. Oke sana, sekian dulu video kita kali ini. Ini lanjutan dari video kami sebelumnya. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi ke arah sana. Oke sana, sekian dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.